Halo guys, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal bikin Korean makeup look kayak gini. Yang pengen tahu gimana cara buat look kayak gini, just keep on watching. Pertama-tama aku pakai makeup Forever Mix and Mix ini ke seluruh wajah aku sebagai primer. Lalu untuk base makeupnya, aku pakai cushion dari April Skin. Aku pakai beauty blender buat mengaplikasikan si cushion ini. Jangan lupa pakai di leher juga ya guys, supaya nanti nggak belang sama muka kita. Next, untuk meng-highlight dan menghilangkan kantong mata di muka kita, aku pakai concealer dari Clio Kill Cover Concealer. Aku pakai di bawah mata, di dahi, hidung, cuping, dan dagu. Lalu aku blend lagi menggunakan beauty blender. Untuk alisnya aku pakai pensil alis dari Etude House. Ini aku gambar lebih lurus dari biasanya. Soalnya alis orang Korea kan lurus-lurus gitu ya. Ini kita gambarnya natural aja, jangan terlalu tebal. Buat makeup matanya, aku pakai palet dari Morphe yang seri 35O ini. Aku ambil warna coklat, lalu aku aplikasikan ke seluruh eyelid aku menggunakan flat brush ini. Lalu aku ambil lagi dan aku taruh di bagian bawah mata. Tapi jangan tebal-tebal ya. Lalu aku pakai warna gold shimmer ini di center of my lid. Pakai flat brush juga. Lalu aku aplikasikan juga di bagian bawah mata, bagian tengahnya aja. Terakhir aku pakai warna coklat yang lebih tua buat di outer corner mata aku dan di bagian lower lash mata aku juga, supaya matanya kelihatan lebih besar. Nah, di sini kita bikin cat eye tapi yang kecil aja, jangan terlalu besar supaya nanti hasil akhirnya tetap kelihatan natural. Nah, di sini kita jepit dulu bulu mata kita sebelum kita pakai maskara. Maskara yang aku pakai ini dari Maybelline. Ini yang seri Less Sensational. Aku pakai agak sedikit lama ini maskaranya, sekitar 2 coat. Nah, karena makeup Korea jarang pakai contour, aku pakai bronzing powder sebagai pengganti contour. Aku pakai di daerah pipi, di jidat, di jawline, supaya muka aku sedikit lebih tirus dan sedikit lebih berdimensi gitu. Blush on yang aku pakai kali ini dari Emina. Ini yang cream blush. Aku pakai yang cream blush supaya mukanya kelihatan masih glowing seperti orang Korea dan supaya lebih tahan lama juga. Untuk highlighternya aku pakai dari palette The Balm. Ini kayaknya sama kayak seri yang The Mary Luminizer itu. Aku pakai di tulang pipi, di brow bone aku, di bagian batang hidung dan di ujung hidung, lalu di cuping aku juga. Dan terakhir aku pakaiin juga di inner corner mata aku supaya nanti makeup matanya kelihatan lebih pop out. Buat lipsticknya aku pakai Gradiant Lip ini.
Tapi aku cuma pakai dua warna yang paling mudahnya di seluruh bibir. Karena abis ini aku mau pakai lip cream dari BLP di bagian dalam bibirnya supaya nanti hasilnya kayak ombre lips gitu. Nah, selesai deh makeupnya. Semoga kalian suka soal videonya. Jangan lupa di like dan subscribe. And I'll see you in my next video. Bye-bye.